Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Latha Matavla. Sekarang kita bareng sama dia, manusia hantu. Sama itu tuh, sama itu. Halo bro, yuk. Oke, kita pulang. Malam minggu. Malam minggu rame juga loh. Biasanya kalau weekend biasanya kadang suka ngasih reward ke anak-anak tuh. Tapi nggak tahu mintanya pada besok, ya udahlah. Jadi kita mau pulang cepet aja, kita istirahat di rumah. Ramai juga, nggak kayak apa ya, nggak kayak waktu PPKM. Ketika PPKM itu masih diberlakukan, ini kondisinya sepi ya, nggak seramai kayak gini. Nah kayak gitu tuh kadang apa ya, ada suara sirene ambulan kadang ya, banyak masyarakat yang nggak ngerti gitu loh, masih nggak ngerti tuh ya, oh iya yeah, nih ada yang gua nggak tahu lah, keadaan darurat atau apalah ya kan. Karena ambulan itu adalah salah satu prioritas. Karena logikanya gini, kalau misalkan itu terjadi sama keluarga lu gitu kan, terus lu menggunakan jasa ambulans, terus terhambat dan lain sebagainya, lu pasti kesel juga cuy. Makanya kenapa gue mau bikin escorting ya, urusan belakangan sih. Kalau buat gue kalau masalah penggunaan strobo dan lain sebagainya ya, kayak sirit gitu loh, karena niatnya baik ya. Kalau copot ya udah, kalau misalkan disuruh copot ya udah copot aja, besok gue beli lagi kan gitu. Yang penting niat kemanusiaannya ada. Niat membantu. Karena kenapa? Para escorting itu dia nggak dibayar, dia nggak digaji. Jadi gajinya dia melalui konten yang dia buat.
lanjut karena orang escorting itu dia melihatnya ya situasi yang sekarang ini gitu loh. Maksudnya dalam artian ya kurangnya kesadaran masyarakat ketika ada ambulan lewat ataupun mungkin ada pemadam. Coba aja dilihat di channel YouTube tuh. Pastinya kan banyak. Kadang kejadian-kejadian kayak gitu. Makanya dibutuhkan seorang escorting. Rabu rencana mau ke kosong lagi, tapi mudah-mudahan lewat jalurnya yang beda. Sebenarnya kalau menurut gue kayaknya lebih cepat lewat jalur yang utama dah. Ya emang sih pemandangannya tuh jauh lebih enakan kalau kita lewat yang daerah Sumowono atau tapi kan Sumowono udah ya. Kemarin kita kesana lewatnya itu tuh lewatnya jalur Sumowono. Gimana sih bapaknya? Dari arah belakang ya kayaknya sirin. Mbak, plat nomornya dipakai.
orang begitu tuh, menganggap hal sepele, hal yang kecil. Juga gue ya udah sampai sini aja. Ini belum ada kejadian yang menarik. Motor sekarang bongsor-bongsor ya, gede-gede. Gue demen. Nih. Tuh, yang di depan tuh. Kalau lu pada lihat ya. Nih yang gue demen. Vespa. Ini salah satu kendaraan favorit. Dan gue berharap gue bisa punya Vespa lagi. Mau yang mereknya modern atau yang jadul. Merek modern, Vespa yang sekarang atau Vespa yang klasik. Jangan salah bro, Vespa itu bisa jadi investasi, itu barang langka. Coba aja lu lihat tuh Vespa di jalanan, berapa banyak sih yang dia keliaran di jalan tuh? Nggak banyak, bahkan jarang, sangat jarang sekali.
Zaman sekarang mah ngertinya ayo gitu deh. Kita bersantai dulu. Kita naikkan kaki. Kita bersantai. Alun-alun, alun-alun ini terkenal sebenarnya. Cuman sekarang orang jadi kayak ada dua pilihan. Alun-alun lama sama alun-alun yang baru. Aduh, kalau dengerin tuh musik adem bener tuh. Kita beli amunisi dulu. Seperti biasa. Ramainya tanggal muda ya. Orang udah pada gajian kali ini. Makannya ramai bener. Lama
sekali, sekali lama, lama sekali, sekali lama, lama. LA yang ice. Ice yang biru. 25.500. Mas, yang 20-nya bisa nggak ditukar jadi 10-an 2? Oke, yuk, makasih. Gua tuh nyari ibu-ibu yang tadi kemana ya? Duh, hilang deh. Mana ibu-ibu yang tadi ya? Hilang dah. Telat dah gua. Rame banget alun-alun, sumpah. Tanggal muda gimana nggak rame, orang udah pada gajian makanya rame. Biasanya pegawai-pegawai swasta atau kayak buruh pabrik gitu kali ya, tuh rame banget. Ibunya. Mudah-mudahan besok ketemu lah. Kenapa? Karena rezeki yang kita punya itu adalah sebagian milik mereka dan itu harus dibagi. Ah. Jadi kita tidak boleh mengambil haknya mereka gitu, Bro Ensis.
Oke, Bro Insis, terima kasih sudah menonton Platah Motor Vlog. Jangan lupa subscribe, share, like, komen, dan yang pastinya tekan tombol notifikasi. Terima kasih. Selamat malam, selamat bermalam minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.